Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama aku Zulfahmi dan ini channel YouTube aku. Okay, sebelum kita mula video hari ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah subscribe channel aku, yang dah share, yang dah like dan juga yang bagi komen dekat video aku sebelum ni. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak, korang memang supporting. So hari ni aku kat mana? Aku kat Ion, Seremban 2. Aku hari ni nak buat social experiment di mana aku akan tanya random people satu soalan, siapakah ustaz yang paling diorang minat. Sebab hari nak hujan, so hari ni aku buat kat indoor. Let's see macam mana aku buat. Okay, kalau dah katakan jodoh, aku jumpa budak junior. Main sini. Eh, ramai ya. Hai. 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 Okay. Sebenarnya ini abang nak buat social experiment. So abang nak tanya korang. Masuk YouTube. So abang tanya korang dulu. Boleh . Kau ada 5 orang budak. Ni junior sekolah . Okay, aku tanya dengan dia dulu. Okay, dalam banyak ustaz kat Malaysia, mana yang paling kau minat? Saya minat Ustaz Don Daniel. Ustaz Don. Okay, next. Okay, handsome pakai topi. Ustaz siapa yang kau minat? Ustaz Syamsul Dubat. Okay, next. Ustaz Ashraf Muslim. Okay, next. Ustaz Kazim. Okay, next. Ustaz Abid Liu. Alhamdulillah. Okay, so korang nak pergi mana? Kita nak pergi pusing-pusing. Lepas tu nak tengok apa benda yang best kat sini. Dah. Okay lah. Bye. Jumpa lagi. Okay, baiklah. Akak, saya nak tanya soalan. Siapakah ustaz yang paling akak minat kat Malaysia? Ustaz Don Daniel. Okay, terima kasih kak. Okay, baiklah. Ada jumpa seorang abang ni yang nak tanya. Ustaz mana abang paling minat dekat Malaysia? Paling minat saya minat Tio Azman. Sebab apa? Sebab dia orang New Zealand. Okay. Lorak dia pun saya suka. Okay. Thank you bang. Alright. Okay bang, saya tanya soalan. Ustaz mana yang paling abang minat? Bagi saya Ustaz Azhar Idros lah dengan Ustaz Samsul Debat. Sebab dua-dua ada kewatakan yang kelakar dan mudah diterima untuk golongan-golongan muda lah. Okay. Terima kasih bang. Saya buat social experiment. And saya nak tanya kat abang, ustaz mana yang paling abang minat? Kak, saya nak tanya soalan kat akak, ustaz mana yang paling akak minat? Okay, saya nak tanya abang, ustaz mana yang paling abang minat? Ustaz Abilu lah. Ustaz Abilu sebab? Sebab dia buat sedekah secara ikhlas tau. Kalau ustaz lain nampak, biasa dia buat senyap-senyap kan. Tahulah dia buat, tapi kalau Ustaz Abilu tu dia buat, kita rasa kagum. Kita pun nak buat sedekah juga. Okay. Thank you bang. Subscribe. Okay. Ustaz yang paling saya minat adalah Ustaz Abid Liu. Okay. Terima kasih kak. Ustaz Abid Liu. Okay. Thank you bang. Terbaik. Okay. Abang nak tanya. Ustaz mana yang paling kau minat? Ustaz Abid Liu. Itu je? Ustaz lain? Tak ada. Itu memang the first one lah? Ada. Okay. Thank you. Okay. Itu je video yang aku dapat. Kejap. Itu je video yang aku dapat untuk hari ni. Video belum habis, tapi sebab aku ada kerja, aku ada hal, aku terpaksa endkan video ni. Apa-apa pun, layan kesimpulan di penghujung. Okay. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video. Tapi aku minta maaf banyak-banyak sebab footage tak mencukupi. Yelah, datang mall awal pagi, datang mall hari bekerja. Tapi alhamdulillah aku dapat jumpa junior-junior aku dan aku sempatlah tanyakan soalan, siapakah ustaz yang diorang minat. Dalam perjalanan balik ke rumah, aku terfikir-fikir juga kenapa Ustaz Abid Liu. Jadi aku dapat 3 jawapan utama untuk aku share kat korang tentang beliau. Yang pertama tentang Ustaz Abid Liu adalah kesungguhan beliau. Yalah, walaupun kita tahu beliau adalah seorang mualaf, tapi pemahaman beliau tentang Islam sangat mendalam. Dan Ustaz Abid Liu lagi suka untuk share dekat kita tentang apa yang beliau faham tentang Islam. Betapa indahnya Islam tu. Perkara kedua yang menarik tentang Ustaz Abid Liu adalah cara dakwah beliau. Orang kata bil hikmah
ataupun secara lemah lembut. Kalau kita tengok video permulaan Ustaz Abid Liu, beliau jumpa budak motor, budak basikal, golongan maknya, golongan gelandangan. Tapi dengan cara lemah lembut itulah Ustaz Abid Liu dapat menitiskan air mata diorang. Orang kata air mata kerinduan. Betapa cantik, betapa indahnya Islam, itulah Ustaz Abid Liu tunjukkan kepada diorang. Yang ketiga dan terakhir, Ustaz Abid Liu adalah seorang usahawan yang sangat berjaya. Beliau ada kafe, ada kedai runcit, ada butik pakaian, dan kesemua pendapatan Ustaz Abid Liu sanggup untuk kongsikan kepada rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan. Lebih-lebih lagi musim COVID-19 di mana pendapatan tak menentu, ekonomi jatuh. Jadi dengan usaha-usaha Ustaz Abid Liu dan juga kru-kru kesemuanya, kita sebagai rakyat Malaysia patut bangga adanya insan seperti beliau. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abid Liu dan kesemuanya sekali atas pengorbanan masa, tenaga, harta untuk rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan dan meringankan beban kami semua. Dan korang juga yang dah tengok video ni daripada awal sampai habis, jangan lupa subscribe, share, like and comment. Assalamualaikum.